Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mitra Polri. Selamat pagi. Dapat kami laporkan hari ini yang bertugas untuk melaporkan arus lalu lintas pada hari kedua perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Saya yang bertugas untuk melaporkan Brigadir Faris Ramadan. Dapat Anda saksikan untuk arus dari arah Pontianak menuju arah dalam kota. Terpantau masih landai, hidungnya sih kendaraan roda dua. Dimungkinkan para pengendara yang datang dari arah Pontianak berkunjung ke arah kota Tegalan untuk datang bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di kota Tegalan maupun di arah ke kota Tambas. Dapat juga Anda saksikan dari arah dalam kota dapat Anda perhatikan juga arus lalu lintas cukup ramai yang menuju ke arah Pontianak. Mungkin untuk para pengendara yang dari arah dalam kota itu mereka berbondong-bondong menuju ke arah luar kota, menuju arah ke Pasir Panjang untuk mungkin berekreasi ke arah Taman Pasir Panjang Indah. Pengendara dari arah dalam kota menuju arah ke luar kota dimungkinkan akan meningkat sampai dengan sore hari nanti, dikarenakan dimungkinkan para pengendara atau masyarakat yang antusias untuk melaksanakan rekreasi atau berkunjung ke tempat rekreasi di arah Taman Pasir Panjang Indah dan di daerah Bengkayang. Dan juga kami harapkan kepada para pengendara, khususnya para pengendara roda 2 maupun roda 4, sebelum mengendarai kendaraan atau sebelum berangkat menggunakan kendaraan bermotor, ada baiknya Anda melakukan pengecekan kendaraan Anda, baik itu kelengkapan kendaraan, surat-surat, maupun peralatan teknis lainnya, seperti lampu utama berfungsi, rem berfungsi, bannya tidak gundul. Karena apa? Hal-hal kecil seperti itu bisa saja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian untuk para pengendara roda 4, kami harapkan selalu mengutamakan keselamatan dan selalu menggunakan safety belt. Cukup sekian sekiranya yang dapat saya laporkan dari Bundaran HI. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya mewakili Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.